Dalam pemilihan terapai sniper action rifle 7.65 mm yang boleh mengunaskan musuh pada jarak 800 hingga 900 meter. Ini dia jalur gemilang raksasa, nah super besar ni jalur gemilang. Oh, ini dia. Jalur gemilang yang sangat besar. Pesan Perempatan Tentera Laut Raja Malaysia Negeri Pahang. Ini dia ini sangat komite menjaga kebajikan para pelatih dan keluarga. Bagi memastikan kita untuk mendapat kebirahan dan pemahaman sepatutnya kepada Tandaan dan Persatuan. Pakti dan Budi telah mencubahkan Tuan Malaysia suku ini dan semoga kita terus berbawa untuk Tandaan Pertijan. Hadirin sekalian, ayo terus kibarkan jalan kemenangan anda. Dengan berikutnya, kontinjen yang bakal melintasi pentas diraja adalah kontinjen Persatuan Kebajikan Bekas Anggota Skuad 69 Polis Tindakan Malaysia Negeri Pahang. Pada lintas hormat kali ini, kontinjen ini membariskan kekuatan seramai di kumpulan pejuang kemerdekaan ialah Persatuan Pesara-Pesara Polis Negeri Pahang. Kontinjen ini dikaitkan oleh Sub Inspektor Bersara Ahmad Zahidi bin Haji Ali dengan kekuatan 43 orang anggota di kalangan Pesara Polis Negeri Malaysia daripada pelbagai pakaian dan cawangan sewaktu bertugas. Berhubungan persatuan ini untuk terus bermuafakat dan merapatkan silaturahim sesama ahli, keluarga dan waris. Kontinjen ini akan dijalankan kerja-kerja amal, berkolaborasi bersama PDRM dan agensi yang setia berbakti. Jadi hari ini sekarang kita lakukan serangan Malaysia balik. Bolehkah? Malaysia! 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 Dan pada tahun 2017 ini mengemaskan
Masa depan lah, ahli bomba cilik ni, kecil-kecil ni. Sangat seronok lah dia. Okay, boleh baris. Ahli pemadam pula di belakang ni. Ini dia, pelapis bomba ni masa dia datang. Antara pencapaian yang dirangkul pada tahun 2022 di dalam cabaran ini dia maskot dia. Peringkat kebangsaan adalah Nai Johan. Sejarah pentijan pasukan kaya besar Malaysia laut sekolah menyebabkan Tengku Afzal Kuantar diketahui oleh pemerintah hijau di Tisai dan pembangunan kebangsaan di Tengku Kaula Ahyatu Kordian yang ditutup. Restoran di sini apa yang pasukan Puan Putri sekolah kebangsaan kaya besar daripada 32 orang diketahui pemerintah Cik Hita Nama Azrina Bini Wan Sipain Ketua Pasukan Wan Ain Bakti Syabiti Wan Aisyah Syairah Ketua Pada Ketahuan Pekan Sebuah Persatuan dibandangkan Tuan Mulia Mahathir dalam cabaran KLS Peringkat Negeri Tahap 2023. Yang berdiri menghampiri pentas diraja pentijan kerja pertahanan awal sekolah KASPA SMK Pandan keselamatan pasukan sudah mulai dengan pentijan pada sesi tadi ya. Di sini tempat sentiasa siap sedia.
Anu pergi di sebenarnya bulan sampai dengan itu dikeluarkan tidak kebangsaan 2022 dan taulah senyapkan ke daerah bagi manugerah remaja perdana di International Award for Young People. Hari sekarang terus berikan tumpuan ke depan ketiga yang bakal meletakki berkati raja adalah Yuti Islam Faham Sultana Pasha Yuti Islam Faham. Dunia Islam KSTM Balkan ditemukan pada tahun 2008 terdiri daripada 35 orang yang dikali oleh Pencipta Hajri dan Azhar Rishab serta menghasilkan graduan yang cemerlang moto teknologi untuk masyarakat jadi daripada pelbagai kaum yaitu Melayu, Cina dan India. Bahkan melintasi pentas diraja Kontijen Akademi Nara Gading Yayasan Al-Sultan Abdullah. Program di bawah Yayasan Al-Sultan Abdullah yang dinaungi oleh salah satunya dari Indra Mahkota Sembilan Kuantan yang menawarkan program diploma dari ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diistilah oleh NGA. Moto Beyond Perbaikan Mali Mereka kali ini dan pada 17-16 Desember 2023 nanti pasukan ini seramai 80 raja akan bertanding dalam Thailand World Matches Championship yang akan berlangsung di Sisi Thailand. Dilakukan di program kali ini untuk berada di dalam pertandingan semua dan menaikkan nama orang Indonesia di Malaysia. Berikan tepukan kepada Kontijen Majlis Bandaraya Kuantan. Dengan semangat patriotisme dan intizam yang tinggi, Kontijen Majlis Bandaraya Kuantan membawa Encik Saruci bin Sawah. Di samping pelaksanaan transformasi pendidikan faham PAE, pelaksanaan program sekolahku sejahtera jelas juga telah diperkenalkan oleh pihak kementerian bertujuan untuk menjadi sekolah sebagai. Oh, ini kontijen yang membakar. Setelah mengakhiri kontak belajar ada kontijen jabatan kenyataan yang paham dan kekuatan anggota serapan 43 pegawai diketahui oleh Al Muhammad dan mengakhiri kontak serayaan kontijen daripada majlis berbahasa Islam dan ada besar dari paham ini jadi berarti 43 orang pegawai dan kaki tangan dikenali Hukum Nasrullah Pulau yang mengalami persun dan kontijen berikutnya adalah kontijen Jabatan Perhutanan Negeri Pahang diberi kekuatan seramai 30 anggota diketahui oleh Muhammad Firdaus bin Abdul Qadir dengan kota serta mengoptimalkan sumbangannya kepada pembangunan sosioekonomi Negeri Pahang. Seterusnya adalah kontijen dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Pahang Jawa kedirinya pada 4 pembahasan konten diketuai oleh Encik Hafiz Umar bin Muhammad Ais. Jawa adalah konten daerah konten merancangkan tetap berisi tempat setelah dasar-dasar kerajaan dengan cepat dan bertukar secara bersistematik. Federal dipercayai di bertanggungjawab untuk memajukan kawasan luar bandar yang membuka peluang kepada masyarakat luar bandar yang terbuka dan berkembang sebagai sebuah kontinen yang berjaya. Kumpulan YouTuber seterusnya Kontijen Tekun Nasional Negeri Pahang diketuai oleh N. Hassan bin Anwar Tekun Nasional yang dahulunya seterusnya bahan mahkiri Pertas Diraja ada Kontijen daripada Jabatan Perbandingan Negara dan Integrasi Nasional JTNIN dan berikutnya Kontijen yang lengkap bersambung adalah Kontijen Jabatan Agama Islam Pahang JAIN. Dengan kekuatan seramai 43 anggota
diketuai oleh Cik Sohaji Irfan Husin dengan misi yang mengoptimalkan potensi pertanian sebagai sumber kekayaan. PKPT bertindak sebagai agensi pembangunan pertanian negeri yang terus kompeten untuk memacu pertumbuhan ekonomi negeri dengan moto warga PKPT, warga madani. Dengan kekuatan 38 anggota diketuai oleh Ahmad Nur Hakimi B. Muhammad dengan moto TNB Better Writer, TNB Komite dalam pembangunan Pertumbuhan Komite Malaysia alias Komite Intervensi Gadah Malaysia. Dengan jumlah kekuatan anggota dan seramai 55 orang diketuai oleh Cik Wan Rahim Persatuan Pertumbuhan Komite Malaysia dalam hari merdeka. Abu Jamal Tuhur, mantap.